Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada hari yang mulia ini. Sama-sama kita berada dalam majlis pembacaan kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Minangkabawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati beliau di atas tulisan beliau yang bermanfaat kepada umat Islam dan menjadikan kitab ini kitab yang dikhidmatkan oleh kaum muslimin yang membacanya, yang menghurainya, yang tahqiqnya akan datang insya-Allah biiznillah membuat ringkasan daripada kitab ini. Semoga pahalanya berpanjangan dan manfaatnya berterusan kepada kaum muslimin dan juga kepada tuan punya kitab Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi. Hari ini kita masuk pada bab fi qira'ah fil qira'ati khalfal imam. Bab pada menyatakan tentang bacaan di belakang imam, makmum yang membaca Al-Quran di belakang imam. Jadi semayan dengan imam, dia nak kena baca tak Al-Quran? Dia kena baca tak Al-Fatihah contohnya? Saya rasa inilah tajuk perbahasannya. Sebab kelebihan kita ni kita tak baca dulu. Kita dalam majlis ni baru kita baca. Jadi apa-apa pun dalam majlis lah. Itu yang akhirnya wallayli iza yaghsha. Wadduha wallayli iza yaghsha. Ma wadda'a rabbuka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rosak tu ya. Alhamdulillah masih ada umat Nabi Muhammad yang membetulkan. Okey. Kita masuk pada bab yang baru. Kita berbaki bekon dalam 2-3 bab lagi Satu bab, 2-3 3 bab lagi sebelum kita khatam di kerana kitab ni bah. Kita khatam juga di bah insya-Allah Ain Sukhnah paling dekat sekali lah. Kalau tak pun secara hukmi lah. Anggap je lah duduk di sini ada di pantai. Okey, kita masuk pada babun fil qiraati khalfal imam. Sebagaimana biasa kita akan baca hadis ini terlebih dahulu sebelum kita melihat apakah yang didatangkan oleh Syekh Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi. Bi sanadina al-muttasil ila sayyidina al-imam at-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu ardahu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sunanihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bi sanadihi an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subha fasakulat alaihi alqira'atu falamma insaraf qala inni araakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah i wallahi qala فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ إِلَّا بِهَا حَسَنْ. Yang bermaksud daripada Sayyiduna Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu katanya telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan subuh. Sembahyang subuh. Maka berat atasnya oleh bacaan. Apa maksud berat atas Nabi akan bacaan ni? Nabi payah nak baca ke? Kita akan lihat huraian nanti ya. Yang penting main Nabi tak dapat nak baca. Zahirnya macam Nabi tak dapat nak baca surah dengan panjang lah. Sama ada Nabi tak sihat ke apa ke. Allah Allah kita akan tengok syarah lepas ni. Falam mansarah. Maka tak kala berpaling ia maksud selepas Nabi selesai sembahyang. Qal sabdanya. Bahawasanya aku lihat akan kamu membaca di belakang imam kamu. Aku lihat kamu membaca di belakang imam kamu. Siapa imam para sahabat ketika itu? Nabi SAW. Maknanya di antara khususiat Rasulullah, Nabi dapat melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang. Nabi sembahyang menghadap kiblat. Para sahabat pun di belakang Nabi menghadap kiblat. Dalam masa yang sama, Allah memberikan kepada Nabi satu kelebihan yang tak ada diberikan oleh orang lain. Nabi dapat lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang Nabi. Tanpa Nabi perlu menoleh kepada mereka.
Lalu Nabi pun menyatakan, aku lihat akan kamu membaca di belakang imam kamu. Maksudnya kamu membaca Al-Quran sewaktu dalam solat. Katanya, kata perawi, iaitu Sayyidina Ubadah bin As-Samit, kata kami, iaitu beliau dan juga para sahabat yang lain, ya Rasulullah, ialah sangat-sangat, betullah, i wallah. Maksud dia na'am. I itu bermaksud na'am. Tapi mesti datangkan selepas tu harful qasab. I wallah. Dalam lajah orang mesti panggil aywah. Aywah. Asal dia i wallah. I wallah. I wah. Aywah. Itu dia punya apa? Dia punya sejarah macam mana iwah tu, aywah tu boleh berlaku. Asal dia i wallahi. Ada i wa rabbi. Dalam Quran sebut i wa rabbi. I tu kalau semata-mata i saja tak lepas. Mai wa syariah i. Jita yasir i. I. Saya pernah cakap dengan seorang syekh Malaysia, peringkat awal tu saya jadi kata, kita tanya dia kata eh, banyak tak jelas ke kan? Kita duk paham eh yang ni, ada apa fi? Rupanya eh yang ni nak eh, eh. Rupanya eh pun mungkin daripada ih juga kan? Ih, wallahi, mungkin dari situ. Cuma dia tak ada, wallah dia tak zahir langsung. Orang mesti zahir juga, tapi bunyi lain tu. Iwah, iwah, aywah, aywah, iwallahi. Ialah sangat-sangat, betul lah, maknanya betul lah, kata ya Rasulullah, kami baca Al-Quran di belakang anda ketika dalam solat. Sabdanya, maka jangan perbuat sekalian kamu melainkan dengan ibu Quran, iaitu Al-Fatihah. Maksudnya makmum tak boleh membaca sebarang surah lain melainkan hanya surah Al-Fatihah saja. Kerana yang membaca surah lain hanyalah imam, bukannya makmum. Kalau dia sembang seorang-seorang tak apalah. Tapi kalau dia sembang yang berimam, dia diminta mendengar bacaan surah imam. Makmum hanya membaca surah Al-Fatihah. Maka bahawasanya tiada sembahyang bagi orang yang tiada membacanya. Yang tiada membacanya melainkan dengan dia. Maksud dia sembahyang tidak akan sah sekiranya orang yang sembahyang tersebut tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini adalah antara dalil yang dipegang dalam mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i. Makmum tak baca Fatihah batas sembahyang. Sebab tu kita kena baca Fatihah sampai akhirnya kalau imam rokok tak habis baca Fatihah lagi, kalau kita bukan masbuk, kita kena terus baca Fatihah. Dan dalam mazhab lain tak. Dalam mazhab lain kena ikut imam. Kalau tak habis Fatihah terus rokok. Tapi mazhab Syafi'i kerana berpendapat membaca Fatihah adalah wajib dan rukun dalam sembahyang sama ada imam atau makmum, yang hanya tak perlu baca Fatihah apabila dia masbuk. Masbuknya dia datang-datang, waktu yang berbaki sebelum imam rokok tak cukup untuk dihabiskan Fatihah. Dia sampai-sampai imam dah baca contoh dia sampai-sampai imam katakan dah lam yalid wa lam yulad. Tinggal satu lagi ayat. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Itu yang tinggal. Dia sampai imam tengah baca lam yalid wa lam yulad. Dia pun angkat takbir, dia kena baca Fatihah juga. Tapi takat yang dia dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takat tu dia dapat. Imam rokok, dia wajib rokok. Kalau dia tak rokok juga, kalau dia tidak rokok juga, terlepas dia daripada mendapat rokaat tersebut. Sebab dia kena dapat rokok sekali dengan imam. Tapi sebenarnya dia masih sah. Sebenarnya dia masih sah. Tapi kalau dia, imam bangkit, di situ masalah dia. Sebab dia kena, kalau imam dah bangkit dan keadaan dia masbuk, sepatutnya dia kena rokok terus. Tapi dia tak rokok, dia nak habis Fatihah juga. Maka ketika itu dia sudah kena ada dua pilihan. Kalau imam sujud dan keadaan dia masih lagi baca Fatihah, batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Sebab dia tidak, dia telah terlepas daripada imam dua rukun. Dua rukun. Tapi bagi orang yang dia contohnya dia bukan masbuk, dia muafiq. Dia sampai-sampai tu imam tengah baca Fatihah lagi. Mai sempat waladdallin apa tu, cuma imam pula laju. Bacanya laju ya amat, tak bagi ruang. Lepas waladdallin amin terus inna a'tainakal kawsar. Terus rokok pula tu. Jadi macam mana ketika itu dia hendaklah menghabiskan Al-Fatihah dia. Itu perinciannya tu ada dalam kitab-kitab fiqh lah. Kena habiskan macam Fatihah dia. Kalau imam sampai i'tidal, macam mana ketika itu, kalau imam i'tidal dalam keadaan dia
tak sempat nak habis bacakan Fatihah itu kerana imam laju sangat, maka ketika itu dia diberikan kelonggaran untuk terus membaca Fatihah walaupun dia terlepas, walaupun imam sudah sujud. Sama juga kalau dia ni imam tak baca laju pun, tapi dia tu si makmum tu baca lambat. Jenis orang tak boleh baca laju. Dia memang baru start baca Fatihah katakan, ataupun dia ikutlah dia ada masalah ke apa, dia baca Fatihah tu memang lambat. Maka dia ada keuzuran. Tapi kalau imam okey. Imam baca okey. Tapi yang dia ni pula terlambat. Tak tahulah kenapa dia lambat. Dia pula memang baca lambat. Baca elok dah. Tapi dia terbaca tu lambat. Maka ketika itu, bila imam i'tidal, dia kena ada, dia kena buat keputusan. Sama ada dia rokok terus. Lepas habis imam bagi salam, dia bangun ke rokok ke seterusnya. Atau dia terus mufarakah daripada imam. Dia ada dua keputusan ni ketika itu. Sebab dia tak ada sebarang keuzuran untuk dia tidak habiskan Fatihah dia. Ini dibincangkan panjanglah oleh fuqaha kita. Kalau siapa nak tengok, boleh tengok secara panjang lebarnya dalam Hasyiah Bajuri contohnya. Hasyiah Al-Bajuri ala Syarh Ibn Qasim Al-Ghazi ala Matni Abi Syuja'. Okey. Hadis yang sedang kita pelajari ini adalah hadis yang statusnya adalah hasan. Hadis ini menjadi hujah lah. Okey, kita lihat apakah yang didatangkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muhammad Idris ibn Abdul Rauf al-Marbawi al-Minangkabawi rahimahullahu azza wa jal. Wa naf'ana Allah bi'ulumi wa ulumi masyayikhi wa talamizatihi wa kurra'i bahri al-mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qal babun fil qira'ati khalfal imam. 448, bab pada menyatakan bacaan makmum di belakang imam. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah seseorang yang menjadi makmum itu boleh membaca apa-apa di belakang imam atau tiada boleh? Maksudnya dia boleh baca tak sebarang surah dalam keadaan dia makmum atau tak boleh? Dia hanya kena dengar saja. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi ini, dapatlah kita ketahui akan hukumnya. Katanya, kata Sayyidina Imam At-Tirmizi, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal salla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-subha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan segala sahabatnya berjamaah sembahyang subuh sebagaimana adatnya berjemaah dengan segala sahabatnya. Ini tambah daripada Syekh Idris. Maka kemudian daripada sudah Nabi membaca Fatihahnya, maka membaca ia akan surah dengan nyaring. Nyaring maksudnya dengan mengangkat suara lah. Sebab sembahyang subuh, sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak, imam akan baca kuat sehingga suara imam dapat didengari oleh makmum. Sembahyang zuhur dan asar pula masing-masing bakat baca masing-masing. Jadi pada sembahyang asar dan juga zuhur, makmum pun kena baca juga. Selepas Fatihah dia juga disunatkan untuk baca surah. Tapi bagi sembahyang subuh, isyak dan juga maghrib, tak, hanya membaca Al-Fatihah semata-mata. Maka kemudian daripada sudah Nabi SAW membaca Fatihahnya, maka membaca ia akan surah dengan nyaring. Kata Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, fasakulat alaihil qira'ah, maka berat, yakni terlambat dan tersesat atasnya oleh bacaannya. Maka berat, yakni terlambat dan tersesat atasnya oleh bacaannya kerana berlawan membaca dengan makmum yang di belakang dan mendengar akan bacaannya hingga menghabis oleh Nabi SAW akan sembahyang jamaahnya. Jadi ketika itu yang berlaku adalah para sahabat pun baca dekat surah. Nabi baca, para sahabat pun baca. Jadi berlawan bacaan Nabi dengan ni. Jadi menyebabkan akhirnya berlaku tashwish. Itu kalau apa yang zahir di sinilah. Apa-apa pun cuma kita tengok kalau ada dalam riwayat yang lebih jelas apa sebenarnya yang berlaku. Thank you.
Betul, ada riwayat yang menjelaskan apa yang berlaku sebenarnya ni lebih-lebih membantu kita lah. Sebab dalam matan tak ada, tapi didatangkan oleh Syekh Idris secara huraian daripada beliau. Alhamdulillah saya buat inset dan internet. Sakulas alaihi al-qira'ah. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وللنسائي معناه وفي رواية لأبي داود قال وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم الكتاب. Okay. Dalam syarah bagi dalam syarah dalam Mirqatul Mafatih disebut sakulat ay asurat, jadi payah. Sakulat sini adalah maksudnya ay asurat. Jadi fasakulat, kita boleh buat catatan di sini ai asurat. Susah dia, susah Nabi nak baca sebab Nabi baca tiba-tiba dengar surah lain daripada para sahabat. Okey. Okey. Wa zakara ba'du asy-syurah, buat catatan Wa zakara ba'du syurah anna al-qira'ah asurat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suara saya sampai ke belakang Suzah dengar. أن القراءة عصرت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة أصوات المأمومين بالقراءة. Jadi bila makmum pun baca juga surah, Nabi pun baca, jadi Nabi nak baca tak dapat nak fokus. Nabi jadi diganggu bacaan Nabi dengan sebab bisingnya para sahabat yang lain membaca juga surah. Itu yang disebut dalam sebahagian kitab. Okey, khairan insyaAllah. Fasakulat alaihi al-qira'ah, maka berat yakni terlambat dan tersesat atasnya oleh bacaannya. Kerana berlawan membaca dengan makmum yang di belakang dan mendengar akan bacaannya hingga menghabis oleh Nabi akan sembahyang jamaahnya.
Ia benda tu berterusan berlaku sampailah selesai Nabi habis sembahyang. Falamma saraf qal inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Maka tatkala berpaling dan selesai ia, iaitu Nabi alaihi salatu wasallam, daripada memberi salam sembahyangnya, bersabda ia kepada sidang jamaah, bahawasanya aku nampak akan kamu sekalian membaca di belakang imam kamu, yakni di belakang aku. Qal kulna ya Rasulullah i wallahi. Kata Ubadah, berkatalah kami bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sangatlah benarnya wallahi kami sekalian membaca di belakang imam. Qal fala taf'alu illa bi ummil Quran. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekalian kamu membaca apa-apa sahaja dan tinggal pula Fatihah. Jangan sekalian kamu membaca apa-apa sahaja dan tinggal pula Fatihah, melainkan hendaklah baca dengan ibu Quran, yakni Fatihah itu. Dan Nabi kata jangan baca apa-apa surah, melainkan hanya satu surah saja yang dibaca, iaitu Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi di sini kalau dalam usul fiqh dipanggil at-takhsis. Berlaku takhsis bila istisna di sini. At-takhsisul munfasil. Takhsisul munfasil berlaku dengan sebab istisna ataupun syarat, asyartu ataupun taqib bisifah. Kalau ikut asalnya Nabi kata la taf'alu may la taqra'u ayya surati illa. Jadi datang istisna. Jadi berlaku takhsis dalam ucapan Nabi sebelumnya. Fala taf'alu. Sebab asal-asalnya la taf'alu tu dah meliputi seluruh apa nama seluruh surah, hatta surah Fatihah pun tak perlu baca. Tapi bila Nabi datangkan illa, terkeluarlah hukum khusus bagi surah Fatihah. Surah Fatihah saja kena baca. Adapun surah lain jangan baca. Jadi berlaku takhsis. Fala taf'alu illa bi ummil Quran. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekalian kamu membaca apa-apa sahaja dan tinggal pula Fatihah, melainkan hendaklah baca dengan ibu Quran, yakni Fatihah itu. Dan tinggal pula Fatihah. Jangan sekalian kamu membaca apa-apa sahaja dan tinggal pula Fatihah, melainkan hendaklah baca dengan ibu Quran, yakni Fatihah itu. Jadi Syekh Idris memahaminya dengan maksud, jangan kamu lakukan, jangan baca apa-apa ayat, dan jangan pula kamu tinggalkan baca Fatihah, melainkan hendaklah kamu membaca surah Al-Fatihah. Surah Fatihah kena baca. Fa'innahu la salata liman lam yaqra' biha. Kerana bahawasanya tiada sembahyang, yakni tiada sah sembahyang. Tiada sembahyang, Imam Syafi'i faham, iaitu tidak sah. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tiada sembahyang maksudnya tidak ada sembahyang yang sempurna. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau siapa tak baca Fatihah dalam sembahyang tapi dia baca surah, sembahyangnya sah tapi dia berdosa. Sembahyangnya tak sempurna, dan tidak, sembahyangnya sah tapi tak sempurna. Bahkan orang yang melakukan perbuatan ini dia berdosa dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i bukan takat berdosa, sembahyang terus tidak sah. Jadi la salata di sini difahami oleh mazhab Imam Syafi'i kita dengan la salata kamil, la salata sahihah. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, la salata ay la salata kamilah. Hadis yang sama, tetapi Imam Syafi'i faham lain, Imam Abu Hanifah faham lain. La salata liman lam yaqra' biha. Tapi subhanallah, walaupun begitu, tak ada lagi kita jumpa ada orang sembahyang tak baca Fatihah. Hatta mazhab Imam Abu Hanifah pun, sebab wajib baca Fatihah si mereka, walaupun tidak tidak sembahyang, jadi sembahyang boleh sah walaupun tak baca Fatihah. Namun ada beberapa perkara yang semua umat Islam sama je dalam tu, iaitu baca Fatihah. Kerana bahawasanya tiada sembahyang, tiada sembahyang. Apa maksud tiada sembahyang? Yakni tiada sah sembahyang. Bagi orang yang tiada membaca dengan Fatihah itu, dan jikalau digantikan dengan beberapa surah yang lain sekalipun. Ini kefahaman dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau digantikan dengan surah-surah lain, dia baca Quran cuma dia tak baca Fatihah, maka sembahyangnya sah tetapi dia berdosa.
Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Aisyah dan Anas dan Abi Qatadah dan Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhum. Jadi sahabat-sahabat yang disebutkan namanya tadi semuanya menceritakan tentang bacaan di belakang imam. Status bacaan di belakang imam. Bacaan Al-Quran di belakang imam. Jadi boleh tak makmum baca Quran? Jadi sahabat-sahabat yang disebutkan namanya tadi meriwayatkan hadis tentang bab ini walaupun matannya tak sama dan kisahnya mungkin tak sama dengan kisah yang disebutkan oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Kata Abu Isa, bermula hadis Ubadah ini ialah hadis hasan. Dan diriwayatkan ini hadis oleh Az-Zuhri daripada Mahmud ibn Rabi' daripada Ubadah bin As-Samit daripada Nabi SAW sabdanya, tiada sembahyang bagi orang yang tiada membaca dengan Fatihatul Kitab. Dan riwayat yang lain. Dua hadis jugalah walaupun ceritanya benda yang sama. Tapi kerana sanad yang berbeza jadi dua hadis. Kata Abu Isa radhiyallahu anhu, dan bermula hadis ini lebih asah. Intaha. Bermula hadis ini lebih asah. Hadis yang mana satu ni? Hadis yang kedua atau hadis yang disebutkan di sini? Kita kena buka Sunan Tirmizi lah. Yep. Saya rasa saya ada bawa kitab Tuhfatul Ahwal ni. Bab ma jaa fi qiraati, kita baca nasnya secara penuh eh. Kita baca daripada Sunan Tirmizi secara penuh. Bab ma jaa fi qiraati khalfal imam. Wa anhu bi qala hadathana Hannad qala akhbarana Abdah ibn Sulaiman an Muhammad ibn Ishaq an Makhul an Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الصبح. فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن وروى هذا الحديث الزهري عن محمود ابن الربيع محمود ابن الربيع الزهري عن محمود ابن الربيع. Kalau hadis yang datang kepada Imam Tirmizi makhul عن محمود ابن الربيع. Jadi ada dua orang yang meriwayatkan daripada Mahmud bin Rabi', iaitu yang pertama makhul, seorang lagi adalah Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri sendiri. Jadi dia bersambung pada Mahmud bin Rabi' lah. Mahmud bin Rabi' meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Cuma siapa yang meriwayatkan daripada Mahmud bin Rabi', Imam Tirmizi meriwayatkan hadis berdasarkan riwayat Imam Makhul. Manakala dalam riwayat yang lain ada perawi yang meriwayatkan daripada Imam Zuhri daripada Mahmud bin Rabi'. Okey. Jadi kita tahu dia punya cerita dia. Wa rawa hadzal hadis, Imam Tirmizi beritahu, wa rawa hadzal haditsa Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab qala wa hadza asah. قال اي قال الامام الترمذي وهذا اصح. Kalau baca dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, al-Imam Mubarakfuri sebut apa? Qauluhu wa hadza asah ay min hadis
Ubadah al-Mazkur fil bab min tariq ibni Ishaq an Makhul an Mahmud ibni Rabi' anhu ay an Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Wa hadis Ubadah min tariq Zuhri an Mahmud akhrajahu al-Imah as-Sittah. Jadi haza di sini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Az-Zuhri. Hadis yang Imam Tirmizi datangkan hadis status hasan. Tapi antara hadis tersebut dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri, kuat lagi hadis Imam Zuhri. Tapi tak terbeza. Tetap cerita benda sama la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Cuma antara dua hadis ni mana yang lagi kuat? Walaupun kedua-duanya tidak bertemu, mana yang lebih kuat? Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Az-Zuhri an Mahmud an Ubadah. Berbanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Makhul an Mahmud an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Jadi haza itu merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Az-Zuhri, bukan hadis yang didatangkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi tahu bahawa hadis itu kuat, tapi beliau meriwayatkan dengan sanad yang lain. Yang sanad yang kedua ni walaupun tidaklah menandingi kekuatan sanad hadis Imam Zuhri, namun hadis yang diriwayatkan oleh Makhul ini tetap juga boleh jadikan hujah, iaitu hadis yang berstatus hasan. Jadi kata Tirmizi, dan bermula hadis ini, kita datangkan hadis ini ni balik ke siapa? Ai al-hadis allazi rawahu Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' an Sayyidina Ubadah ibn As-Samit. Jadi yang dimasukkan dengan hadis ini iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri. La al-hadis allazi rawahu Tirmizi bisanadihi an Makhul an Mahmud ibn Rabi' an Sayyidina Ubadah ibn Samit. Di kelas takhrij saya pula malu pula saya, lama tak datang kelas malu saya. Kata Abu Isa, dan bermula hadis ini iaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Zuhri daripada Mahmud bin Rabi' daripada Ubadah. Maksudnya bukan hadis yang didatangkan oleh Imam Tirmizi Sebab Imam Tirmizi mendatangkan hadis yang sanadnya bersambung kepada Makhul an Mahmud ibn Rabi', bukan daripada Imam Zuhri Intaha. Jadi selesailah ucapan Imam At-Tirmizi. Okey. Tengok sikit Imam Abu Barakah Furi sebut apa tentang masalah saqulat tadi Fasaqulat alaihi al-qira'ah syuqqa alaihi at-talaffuz wal jahru bil qira'ah. Susah Nabi nak mengucapkan, nak membaca bacaan dan nak menguatkan suara Nabi, sebab Nabi bersuara tak ada mikrofon zaman Nabi Jadi pertama bila orang lain pun baca, kita kalau jadi imam orang lain baca terganggu tu. Kita tak dapat fokus apa yang kita baca. Bukan Nabi tak dapat fokus, Nabi tak terganggu insyaAllah. Cuma jadi suara Nabi tak sampai ke sahabat, sebab suara Nabi campur dengan suara sahabat yang lain Ini cara huraian Syekh Mubar Kafuri. Syakka syukka alaihi talafuz wal jahru bil kira'ah. Wa fi riwayati Abi Daud, kunna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salatil fajri faqara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasakulat alaihi al-qira'ah. Okey. Selesai Jadi kerana para sahabat turut membaca bila sahabat juga membaca Quran, maka Nabi pun baca, jadi suara tu jadi campur habis. Okey. Kata Syekh Idil Arman Bawi lagi,
Dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Iaitu hadis yang membicarakan tentang la salat, tentang larangan daripada membaca Al-Quran di belakang imam. Okey. Kata 449, masalah bacaan makmum di belakang imam, apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis yang di dalam masalah 448 itu, pada bacaan di belakang imam di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan at-tabi'in, dan ialah perkataan Malik bin Anas dan Ibn Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, memikir mereka itu akan bacaan di belakang imam. Memikir mereka itu akan bacaan di belakang imam. Maknanya si makmum diminta untuk membaca di belakang imam. Cuma mazhab Syafi'i faham, iaitu membaca Fatihah lah. Kalau tak silap saya, mazhab Imam Hanafi mazhab Imam Hanafi terus makmum tak baca apa. Kalau Fatihah tak baca. Sebab tu kalau pergi ke Turki, dia macam laju. Pulang kabut kita baca Fatihah. Dia orang semua senyap je kan. Lepas imam baca Fatihah, imam baca surah, lepas tu rokok, dan kita tak habis lagi nak baca Fatihah. Sampai pak aku pun cakap, berat nak sembahyang di masjid orang Turki. Laju kan? Yalah, sebab dia orang tak baca Fatihah, makmum tak baca Fatihah. Tapi tak apalah, kita still dengan mazhab Syafi'i kita lah kan. Ya, kalau dia tunduk laju sangat, kita pun habislah Fatihah kita. Tapi kalau dia marah kita pun tak apa, sebab dia marah cakap Turki, kita pun tak faham, dia pun tak faham. Same salah. Okay, matan asalnya menyebut wal amal ala hadzal hadis fil qira'ati khalf al imam inda aksari ahli al ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wat tabi'in wal amal ala hadzal hadis fil qira'ati khalf al imam inda aksari ahli al ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wat tabi'in wa huwa qawlu malik ibn anas wa ibn al-mubarak wa syafi'i wa ahmad wa ishaq yarawna al-qira'ata khalf al-imam. Kata Syekh Mubarak Kafuri, wa huwa qawlu ba'dil ulama'il hanafiyyati aydan. Qala al-Aini fi 'umdatil qari, Imam Aini yang kuburnya di sebelah Masjid Az-Zahra Asy-Syarif. Ba'du ashabina yaitu al-Hanafiyyah li'annahu min al-Ahnaf yastahsinuna zalika ala sabili al-ihtiyat fi jami'i salawat wa ba'duhum fi sirriyati faqat wa alayhi fuqa'ul Hijaz wa Syam intaha. Wa qala al-Malajiyun, al-Malajiyun, saya tak tahu apa ni Malajiyun min al-ulama' al-Hanafiyyah, nama orang ke nama taifah muayyana dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak tahu. Qala al-Malajiyun, Malajiyun dah. Awal marah sami' tu. Mulla Jiyun yang itulah. Nama orang Huwa Ahmad al-Mad'u bi Syekh Jiyun. Au Mulla Jiyun ibnu Abi Sa'id ibnu Abdullah. Tentulah Jiyun ataupun Jiyun, cara sebutnya saya tak pasti. Ya, kan nama satu taifah, sebab di sini dia dekatkan Al-Malajiyun. Punya mulla ni alim lah, syekh lah dalam istilah sebagian Mulla Ali Qari itu. Asal dia mun la asalnya lah. Akhirnya orang baca dengan bacaan cepat mulla. Cuma Jiyun atau Jiyun tu saya tak pasti.
Okey. Wa qala al-mullajiyun min al-ulama' al-hanafiyyah fi tafsir al-ahmadi fa in ra'aita ta'ifat as-sufiyyah wal masyayikhin al-hanafiyyah tarahum yastahsinuna qira'at al-fatihah lil-mu'tam kama istahsanahu Muhammad dalam mazhab Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad Syaibani, Muhammad Syaibani. Dia ada Abu Yusuf dengan Muhammad, dua orang sahibah Sayyidina Imam Abu Hanifah. Kama istahsanahu Muhammad rahimahullahu aidan ihtiyatan fi ma rawa anhu intaha. Jadi dalam isu membaca di sini bukan baca surah tapi membaca al-Fatihah, Jadi yang disebut di sini memikir mereka itu akan bacaan di belakang imam ai bi qiraati suratil Fatihah. Adapun surah yang lain tak dituntut, Surah yang lain tidak dituntut pada sembahyang yang jahriyah, tapi pada sembahyang sirriyah dalam mazhab Imam Syafi'i dituntut. Mazhab lain tak tahu. Yang dalam mazhab lain kita tak pasti. Cuma mazhab Syafi'i dituntut untuk kita membaca juga surah yang lain di belakang imam kalau sembahyang itu adalah sembahyang sirriyah. Kita tengok sikit. Aku ada penambahan dari segi fiqahnya. Ibahasu. Dalam masalah bacaan surah. Tafadhalu. Cuba kita pakai-pakai cari. Saya ambil yang senang lah. Syah Bajuri. Cuba cari kok-kok jumpa dalam masalah surah yang dibaca selepas daripada Al-Fatihah. Kalau di sana ada tambahan dari segi fiqah untuk kita buat nota di peringkat kita. Dulu masa saya baca kitab Asyah Bajuri ni macam nak pengsan rasa. Tapi lama-lama ya Rab, nampak dimudahkan Tuhan. Ya, kadang-kadang satu benda yang susah itu dia akan jadi mudah bimuru rizaman. Sama juga dengan baca syarah Imam Mahli. Ya Allah, macam tak faham dulu Bila lama-lama tu, alhamdulillah, bolehlah geli-geli dapat tangkap jugalah sikit-sikit tu Oh, dia yang juzuk pertama ni. Dan juzuk yang pertama. Oh, ada Syah Bajuri juzuk pertama. Kau teringin ke? Kita sikit. Cuba tengok kalau kita lain, kau teringin sangat nak baca Ustaz Azim. Teringin nak baca juga. Tak tahu lah, 3 minjak ni macam semangat lebih. Ada lah tu. InsyaAllah. Wa qira'atu surati ba'da al-fatihati li imam wa munfarid fi raka'ati subhi wa awwalatay ataupun qira'atu surah ba'da al-fatihah. Okey, dan saya bacakan sikit dalam Syah Bajuri sebut apa? Qauluhu li imam wa munfarid. Amma al-ma'mum fala tusannu lahu surah linnahi an qira'atihi laha. Dalam mazhab Imam Syafi'i difahami, adapun makmum tidak disunatkan bagi si makmum tadi akan sebarang surah selepas Fatihah. Dia hanya baca Fatihah saja. Surah selepas Fatihah tak disunatkan kerana ada larangan daripada larangan membaca surah larangan
ada larangan terhadap makmum daripada membaca surah tersebut, surah selepas Fatihah. Itu hadis yang kita sedang kita baca tadi lah. Li anna qira'atul imam qira'atun lil makmum fa yasma' qira'ata imamihi wa yaqra' al-Fatihah fi saktatil imam al-mutaqaddimah. Jadi si makmum tadi fa yasma'u qira'ata imamihi, dia hendaklah mendengar bacaan imam dia, dan hendaklah si makmum tadi membaca Fatihah ketika imam berhenti. Imam berhenti yang telah dibincangkan sebelum ini. Sebab imam baca Fatihah sebelum dia baca surah, sunat dia berhenti. Berhenti berapa lama? Sekadar-kadar sempat makmum habiskan Fatihah. Wala yuqarin al-imam fi qiraatil Fatihah. Wala yuqarinu maksudnya hendaklah makmum tidak bersama-sama dengan imam ketika membaca surah Al-Fatihah. Illa in khafa fawata ba'dil Fatihah. Melainkan kalau dia takut dia akan terlepas daripada sebahagian surah Fatihah kalau dia tak baca sekali dengan imam. Contoh dia tahu dah imam dia memang cepat. Habis surah Fatihah qul ya qul wallah. Kan? Kalau dia lepas habis Fatihah baru dia start memang tak sempat. Jadi cara dia macam mana? Imam alhamdulillah rabbil alamin, dia pun sorang alhamdulillah rabbil alamin. Bila sampai contoh imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia baru sampai iyyaka na'bud, dia berhenti sekejap. Amin, dia sambung dengan imam sama amin, lepas tu dia sambung. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis, eh. Itu cara dia. Tapi sunat dia mengucapkan amin bersama dengan imam. Sebab ada fadilah, eh, sebab orang yang dia mengucapkan amin bersama dengan imam dan ucapan itu kena dengan ucapan amin bagi si malaikat, maka dia akan diampunkan dosa dia. Fa illam yasma' qira'ata imamihi li samamin aw bu'din aw li israri imamihi walau fi jahriyah aw sami'a sawtan wa lam yafhamhu qara'a surah. Izla ma'na li kusukuti. Ada tambahan. Maknanya dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada beberapa keadaan si makmum dituntut juga membaca surah selepas pada Al-Fatihah. Bila? Okey. Kita boleh catat kot, eh, sebagai catatan kita. Nak catat kat mana ni? Okey, eh. Qala al-Bajuri. Qala al-Bajuri. فإن لم يسمع قراءة إمامه فإن لم يسمع قراءة إمامه وصل صوتي إلى 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 البنتين الحمد لله فإن لم يسمع قراءة إمامه لصمم au bu'din tazil, betul kot sebutnya samam, eh, pekak, eh, tengok kamu sekejap. As-samam, eh, fukdanu hasati sam'i, samam maksudnya pekak lah, kehilangan diri pendengaran. Yuqal bihi samamun liman yasma' wa la yahtadi bima yasma'. Samam. Usiba bisamam. Usiba bifukdan hasati sam'i. Okey. Jadi cara betul dia, cara sebutnya samam, eh. Fa illam yasma' qira'ata imamihi li samamin aw bu'din aw li israri. Allah sa'a. Li israri imamihi أو لإصرار إمامه ولو في جهرية ولو في جهرية أو سمع dapat, eh, فإن لم يسمع قراءة إمامه لصمم أو بعد أو لإصرار إمامه ولو في جهرية أو سمع
sautan atau sami'a sautan walam yafhamhu walam yafhamhu qara'a surah qara'a as-surata iz la ma'na iz la ma'na li sukutihi intaha fa in lam yasma' qira'ata imamihi li samamin aw bu'din aw li israri imamihi walau fi jahriyatin aw sami'a sawtan wa lam yafhamhu qara'a surata iz la ma'na li sukutihi. Jadi Imam Al-Bajuri mendatangkan pengecualian bagi patutnya makmum tak baca surah selepas Fatihah, dia hanya mendengar surah imam. Tapi ada beberapa keadaan di sini disebutkan makmum juga dituntut untuk membaca surah selepas Fatihah, iaitu kalau si makmum tu pekak. Dia tu pekak. Jadi kalau dia senyap pun dia bukan dengar apa. Jadi sunat dia membaca surah. Tapi hendaklah dia baca surah dia seorang yang dengar. Kalau dia pun sama kuat dengan imam, ganggu lah imam. Imam marah-marah kan pun tak jadi masalah ke sebab dia tengah. Kan? Imam marah dia pun dipandang imam tu. Apa imam ni cakap eh? Tak saya masalah ke? Jadi dia hendaklah baca dan kadang suara dia pelan lah. Tapi masalah dia pun tak tahu suara dia pelan tu macam mana kan? Lepas tu kalau orang pekak biasanya dia cakap kuat. Orang yang pekak sebenarnya dia cakap kuat sebab dia tak dapat dengar eh. Dia punya tone suara dia tinggi ke rendah. Tapi maknanya dia kena agak-agak lah supaya dia tidak mengganggu imam eh. Kalau dia dengan sebab dia baca surah tu ganggu imam, dia tak boleh lah baca. Sebab mengganggu imam itu lebih besar daripada dia meninggalkan bacaan surah. Fa illam yasma' qira'ata imami, dia tak dengar dengan sebab dia pekak atau kerana jauh sangat. Tak, mikrofon rosak katakan. Dia jauh berimam. Dia tak dengar langsung apa imam baca. Maka ketika itu eloklah dia baca. Makmum sunat baca ketika itu eh? Baca surah selepas Fatihah. Atau kerana li israri imamihi. Imam dia pergi baca pelan pula. Mikrofon elok ada dah tapi baca pelan. Sampai tak dengar. Tapi kalau dia baca pelan tapi mikrofon ada, still dengar, jadi tak disunatkanlah si makmum baca Fatihah, baca surah selepas Fatihah. Ini dia baca pelan sampai tak dengar. Walau fi jahriyatin, walaupun pada sembahyang jahriyah. Kalau sembahyang yang sirriyah memang setiap seorang akan baca Fatihah dengan surah. Ini pada sembahyang jahriyah, sembahyang subuh, maghrib dan juga isyak. Si imam tiba-tiba tah apa pasal dia hari tu dia baca pelan. Fatihah pun pelan, semuanya pelan. Maka ketika itu makmum hendaklah membaca surah, disunatkan membaca surah. Au sami'a sautan, atau si makmum dengar suara imam. Walam yafhamhu, tapi dia tak faham. Bukan sebab dia tak faham tu kerana dia tak boleh bahasa Arab. Kalau macam tu semua orang Malaysia kena baca surah lah. Sebab imam baca surah benda pun kami tak faham. Bukan masalah itu. Masalahnya kalau dia boleh bahasa Arab pun dia tak faham. Sebab dengar tu sayuk-sayuk sangat eh. Dengar suara tapi sayuk-sayuk. Apa benda tah yang dibaca kita pun tak tahu. Maka ketika itu hendaklah kata Imam Al-Bajuri qira'as surata, ai qira'al ma'mum as-surata. Makmum hendaklah membaca surah kerana kalau dia senyap pun tidak ada faedah. La makna li sukutihi. Tidak ada sebarang makna untuk dia senyap. Kalau dalam keadaan biasa ada makna sebab dia senyap supaya dia dapat menghayati bacaan imam. Ini ada masalah. Dia tak dapat nak dengar apa imam baca. Sama ada kerana dia pekak ke atau kerana jauh sangat atau imam baca kuat sangat. Imam baca tak dengar tak apa baca pelan sangat. Maka ketika itu kalau dia senyap rugi. Sebab dia tak dapat manfaat apa-apa. Maka ketika itu hendaklah dia membaca surah. Ini pengecualian ya yang disebut oleh fuqaha kita. Alhamdulillah. Sebab tu nak baca perbahasan fiqah jangan baca melalui kitab hadis. Sebab kitab hadis fokusnya adalah membicarakan huraian hadis. Walaupun kadang-kadang didatangkan perbahasan fiqah, tapi kita nak tahu perbahasan fiqah kena rujuk kitab-kitab fiqah. Sebab kitab fiqah pengkhususannya adalah mengeluarkan segala perkara yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Isu-isu fiqah yang dibincangkan.
Ha, jumpa. Panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Ini kat mana kita baca panjang? Kat mana baca pendek? Perbahasan yang telah kita bincang sebelum ni lah. Tiwal mufassal, kisah mufassal yang tu. Dalam rokat pertama, rokat kedua, rokat panjang-panjang sikit. Itu satu permasalahan lah. Tapi tentang masalah makmum baca surah, jumpa tak? Ustaz, ustaz jumpa? Ada sebarang tambahan? Ada? Kutimanawi wa rasulah bin makmum. Baca sambung. Alladhi yasma'u al-imam fi jahri. Tahan ni, akhi. Ijil sunnah. Wasu kamera muhib. Tahan ni, akhi. Ana ma'i batal. Batal min silat silat gayung atau silat cekak boleh. Gayung pusaka. Fin. Dari kitab ini asli. Tuhfatul Muhtaj bi syarh Minhaj. Tuhfah kalangan siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Hay Haytami. Baik. Okey. Apa dia punya bacaannya? Cuma tak nampak. Apa bacaannya? Wala surata lil ma'mum. Wala surata lil ma'mum. Alladhi yasma'u. Oh, baca matanya dulu boleh? Baca matanya dulu, mata Imam Nawawi. Apa matan tak? Ya Rabb, moga-moga Allah hafalkan eh. Bila datanglah. Wala surata lil ma'mum. Bal yastami'u. Wala surata lil ma'mum. Maksudnya la yustahabbu lil ma'mum an yaqra as-surah bal la budda an yasma' faqat qira'at al-imam. Okey. Fa in ba'uda aw kanat sirriyah. Okey, fa in ba'uda ay ba'dal ma'mum 'anil imam. Imam makmum jauh atau kanat sirriyatan. Kanat tu maksud dia apa? Kanat musanna kan? Musanna wala muannas. Kanat tiba je. Wala surata lil ma'mumi bal yastami' fa in ba'uda aw kanat. Kalau ikut dalam petikan tu, muannas yang disebut dalam petikan ni adalah surah. Betul tak? Tutup dia punya syarah lah. Macam matan je. Wala surah tadi yang muannas ni. Lil makmum muzakar. Bal yastami' tak ada muzakar muannas dah. Kan? Yastami' tu muzakar lah. Fa'in ba'uda au kanat. Si dia itu. Si dia yang perempuan itu. Tiba-tiba dia itu tersembunyi. Siapakah wanita yang tersembunyi itu? Bukan wanita tersembunyi. Tapi ada satu objek yang dia itu dihukum sebagai mu'annas. Siapakah si dia itu? Surah. Surah itu siriah. Kira'at siriah. Okey. Sebab itu, izah sahal makna sahal i'rab. Dalam kita baca kitab-kitab fiqah, kita kena otak kena ligat. Kalau ikut dalam yang tertulis ni surah. Tapi ada ke surah Siriyah, surah Jariyah, surah Siriyah? Surah Makiyah, surah Madaniyah ada. Tapi surah Siriyah, surah ni surah baca pelan. Ni surah kena baca kuat, tak ada. Okey, apa yang berbaki? Qira'ah Siriyah, bacaan pelan, bacaan tak pelan. Ada ke bacaan yang kena baca pelan, baca kuat? Okeylah, adalah. Tapi agak-agak mana lebih tepat? Salah. Salah siriyah dengan salah jahriyah. Sebab salah itu jahriyah. Bayang ni jadi bacaannya jadi jahriyah. Bukan kerana bacaan itu sendiri yang kena dibaca jahriyah atau siriyah. Dia hanya dijadikan bacaan itu siriyah atau jahriyah kerana semahyang itu sendiri. Itu ijtihad saya lah. Okey, kita tengok dalam mata. Tengok dalam syarah. Betul tak betul? Kalau tak betul, minta maaf lah. Sebab dia salah. Kita kena try dulu. Salah lain cerita. Okey. Cuba akhir baca dia punya syarah pula. Wala letaklah kat sini. Susah nak pegang eh. Wala surata lil ma'mum. Kamera masuk eh gambar. Okey. Wala surata lil ma'mum. Wala surata lil ma'mum. Allazi yasma'u al-imam fi jahriyah. So dia tidak ada surah. Maksudnya tidak boleh. Maksudnya tidak disunatkan bagi makmum yang mendengar imam mendengar imam. Bila dia dengar bacaan imam, maka dia tidak disunatkan membaca surah. Sebab dia perlu dengar surah si imam. Fi jahriyatin. Maksud dia apa tu? Fi salatin jahriyatin. Pada sembahyang yang jahriyah. Sembahyang jahriyah, sembahyang subuh,
Isyak dan juga memang maghrib. Okey, bal bal yastami. Bal yastami ay yastami al-ma'mum. Hendaklah imam si makmum tadi hanya mendengar. Dia tak perlu baca surah, bila dia kena buat apa? Dia berzikir tak? Dia dengar. Dia tak perlu berzikir, dia kena mendengar. Main ibadat ketika itu mendengar bacaan imam. Bal yastami. Ah, lisihati nah. Lisihati qiraati nahihi an qiraati khalfahu. Lisihati nahihi. Lisihati nahihi. Nahi siapa ni? Dhamir tu dekat siapa? Nahihi. Nahi kerana lisihati nahihi anil qiraati khalfahu. Dia lebih kita terus ni, dia banyak dhamir. Dan di situ lah otak kita kena ligat. Lepas tu siapa yang boleh baca kitab terus, orang cerodik lah, insyaAllah eh. Saya tak kata orang cerodik kan, bukan itu maksud saya. Tapi kenapa? Sebab kita terpaksa. Dia beza dengan kitab masalah. Kitab masalah ni semua terang-menderang. Ha, tapi kitab terus, dia banyak rumus. Dia banyak, dia punya dhamir. Jadi kita kena laju. Kita, otak kita kena ligat. Lisih hati nahi. Saya pergi ke awal tak faham tu, dhamir nahi tu balik ke siapa? Saya terfikir nahi nabi ke? Lisih hati nahi nabi. Tapi macam lari je. Walaupun boleh betul makna juga, lisihati nahi Rasul alaihi salam anil qiraati khalfahu. Tapi macam tidak tepat sangat, sebab kenapa kita kata lisihati nahi tu nahi nabi? Ha, kan? Sebab mungkin juga ada dalil daripada Quran sendiri. Contoh. Jadi nahihi ni balik ke siapa yang lebih tepat? Lisihati nahi al-ma'mum. Jadi bila nahi al-ma'mum, makmum yang melarang ke makmum kena larang? Makmum yang melarang ke? Makmum yang tak bagi ke? Makmum yang tak bagi. Tak bagi siapa? Tak bagi imam. Tak bagi imam buat apa? Makmum tak bagi imam baca surah. Ha. Ha, macam mana tu? Lisihati nahihi. Kerana sah memang berlaku. Betul. Betul adanya larangan si makmum. Main makmum melarang imam. Makmum larang imam, betul. Makmum larang imam daripada buat apa? Hei imam, jangan, jangan apa? Jangan baca surah. Nampak tak? Iza sahal makna sahal i'arab. Jadi, betul lah tu. Lisihati nahin, nahil makmum. Tapi bila kita faham nahil makmum, maksudnya makmum yang melarang, jadi salah tu yang makna. Tapi kalau kita kata, makmum yang kena larang. Jadi di sini, mudaf itu adalah masdar. Nahihi itu mudaf. Mudaf ilaih itu yang dhamir itu balik kepada makmum. Sebenarnya mudaf ilaih itu adalah maf'ul. Bukan dia adalah fa'il. Bukan dia melarang, dia yang kena larang. Kerana benarnya ada larangan terhadap makmum. Ha, jadi begitu maksud dia. Boleh begitu tak? Lisihati nahihi anil qiraati, daripada membaca khalfahu, di belakangnya. Belakang siapa? Bukan imam. Sebab apa? Sebab dalam matan tak sebut imam. Sebab iza sahal makna sahal i'rab. Jadi walaupun tak disebut isim zahirnya, disebutnya dhamir, tapi bila makna betul, insyaAllah betul lah tu takdir. Ma adal fatihah, melainkan surah al-fatihah. Maksudnya makmum kena baca juga. Tapi kalau imam baca, makmum dengar, maka tak boleh makmum membaca surah. Wa min samma kurihat lahu. Lahu balik siapa? Wa min samma ay wa min ajli zalik. Wa min huna kurihat. Kurihat. Kurihat tu muannas kan? Fa'il yang muannas. Baik, siapa fa'il dia? Kurihat apa? Kal qiraah. Allah ta'alaikum. Kurihatil qira'atu ha lahu. Lahu balik siapa? Makmum. Waqila tahrum. Bahkan ada qil. Waqila tahrumu. Cuma kalimah waqil di sini bukan disebut oleh Imam Nawawi lah, tapi disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau ikut konsep rumus dalam mazhab Syafi'i kita, bila sebut waqil menunjukkan dia adalah pendapat yang ta'if. Wa haitsu aqul waqila kaza
fahuwa wahaitsu aku wakila kaza fahuwa wajhun dhaif wassahihu awil asahhu khilafuhu. Jadi pendapat ini dhaif, yang mengatakan haram adalah dhaif, tapi yang kuat adalah makruh. Wakila tahruh waqtira in adza ghayrahu waqtira, dipilih. Pendapat yang mengatakan haram ni kita hanya akan pilih sekiranya bacaan si makmum menyusahkan orang lain. Waqtira in adza ghayrahu. Kalau dia baca sampai ganggu habis orang, ketika itu kita kata ketika itu bacaan makmum tadi sudah menjadi haram, bukan lagi makruh. Okey. Jadi samalah dengan syarah Imam Bajuri, tak ada tambahan lain. Fa in ba'uda bi allam yasma'ha. Fa in ba'uda ay ba'udal makmum bi an yasma' bi allam yasma'ha ay lam yasma'. Ha. Ha tu boleh siapa? Kirahman. Kirahman. Imam. Fa in lam yasma'ha. Man lam yasma'? Man sahib? Man alladhi lam yasma' al-ma'mum. Maksud idza lam yasma' al-ma'mum ha qira'at al-imam aw sami'a al-ma'mum sawtan la yumayyizu hurufahu wa in qarba minhu li nahwi sama min bihi aw kanat sirriyatan aw kanat qira'ah. Ha qira'ah aw kanat al-qira'ah aw kanat as-salatu sirriyatan, salat zuhur, asar, dua itulah zuhur dan asar, qira'ah fil asah, qira'ah fil asah. Jadi kalau imam makmum tu jauh lalu dia tak dapat dengar, atau dia dengar tapi suaranya tak jelas, huruf tu tak jelas, dengar bunyi je tapi tahu benda si imam baca. Sekalipun dia dekat dengan imam tapi dia tak dengar sebab dia tu sini ada masalah deria, pekak contoh, dia ada sikit kepekakan ataupun sembahyang tu sini adalah sembahyang sirriya, maka qara'a fil asah. Qara'a man? Man lazi qara'a? Qara'a al-ma'mum fil asah. Maka ketika itu makmum disunatkan untuk membaca berdasarkan pendapat yang kuat al-asah. Li faqdi as-sama' allazi huwa sababun nahi. Kerana dia tak dapat dengar. Dia tak dapat dengar bacaan imam, yang mana mendengar bacaan imam itu adalah sebabnya larangan. Larangan makmum daripada membaca surah. Okey, alhamdulillah. Jadi samalah. Cuma ada tambah, cuma sama. Dia dalam Bajuri dan di sini sama. Iaitu ada beberapa keadaan makmum disunatkan juga baca. Iaitu kalau dia tak dapat dengar bacaan imam. Sama ada kerana jauh atau kerana dia sendiri pekak atau kerana solat itu adalah solat sirriyah. Jadi hendaklah si makmum membaca surah selepas Al-Fatihah. Okey. Syukran. Jazakumullah khairan. Suka sekarang nak? Last ni? Jazakumullah khairan. Okey. Alhamdulillah. Jadi, tahulah kita beberapa perincian yang disebutkan oleh fuqaha kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ni kita tak tahu. Nak tahu, kena baca kitab mazhab ni lah. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri, seeloknya kita tidak beralih kepada pembacaan mazhab lain. Tumpukan betul-betul mazhab kita sampai kita memang faqih sungguh mazhab. Lepas tu kalau kita nak belajar mazhab lain, silakan. Sebab kalau kita mempelajari mazhab lain sebelum kita dapat kuasa betul-betul mazhab kita, akhirnya maklumat jadi campur aduk. Orang tanya soalan ke kita, kata ada ulama kata boleh, tapi saya tak ingatlah mazhab kita ke mazhab lain. Sebab dia baca campur-campur, menyebabkan dia punya penguasaan mazhab di sini tak dapat dia kuasai dengan baik. Lepas tu kata Syekh Said, dia selagi dia lam yahtariq, selagi dia tak terbakar, silakan. Selagi dia lam yahtariq, dia tak terbakar lagi dalam mazhab Syafi'i dia. Dia tak hangus dalam mazhab Syafi'i ni. Dia tak kuasai betul-betul, selagi itu janganlah dia baca mazhab lain. Kalau tidak nanti dia akan murakhbat. Dia akan jadi cacah merba terus. Fiqah dia jadi kabut semua sebab dia campur habis, campur aduk mazhab-mazhab yang pelbagai. Okey. Oi, sudah lebih waktu Okey, kita berhenti setakat dahulu insya-Allah. Berbaki lagi dua bab Bab pertama, bab yang berbaki babu majaa fi tarkil qiraati khalfal imam idza jahara bil qiraah. Yang terakhir dalam juzuk yang kedua ini, babu ma yaqulu inda dukhulil masjid. Selepas tu kita akan
beralih kepada juzuk yang ketiga yang berada pada jilid yang kedua insya-Allah, dan segala puji bagi Allah yang merezekikan kita untuk berada dalam majlis pembacaan kitab ini. Allahu akbar. Moga-moga majlis ini menyebabkan kita akan berusaha untuk mengenali beberapa kitab yang berkaitan dengan syarahan bagi kitab Bahrul Mazi, dan moga-moga dia menguatkan lagi semangat kita untuk menguasai kitab Bahrul Mazi dan juga mazhab Syafi'i kita dengan lebih baik. Bismillah azza wa jalla. Okey, sekarang itu dahulu. Moga diberkati Allah. Ada sebarang soalan? Orang tak boleh tanya soalan dah sekarang ni. Sebab allazi sa'al huwa allazi la budda an yujib. Fama dauru su'al illa izhar. Izhar su'al. La la intizarul jawab. La. Allazi yas'al huwa allazi yujib. Ada soalan? Ha, tu kita wani. Tapi jangan takut. Tanya je. Kalau dia tak nak cari, kita tolong carikan. Kalau kita dia tak nak cari, kita tolong carikan. Tapi kalau yang mengajar tak nak cari, yang tanya kena carilah. Ada soalan? Tak ada. Itu tak ada soalan. Alhamdulillah. Itu antara cara yang cepat untuk mengelakkan sebarang soalan. Okey. Kalau ada soalan, jangan malu tanya. InsyaAllah. Itu sekadar... Jangan takut untuk kita sendiri mencari. Saya sendiri menganggap ini satu majlis untuk saya sendiri berusaha menguasai kitab mazhab Syafi'i, dan kita jadikan ini sebagai macam study begitu, study secara bersama, murajaah, murzakarah secara bersama. Macam nak rujuk kitab? InsyaAllah sikit lama-lama kita akan nampak cara nak rujuk kitab. Sebab nak rujuk kitab semestinya pertama kita kena tahu di mana perbahasan yang kita nak cari tu. Ya, InsyaAllah kitab-kitab yang saya bawa ni kena dah dengan perbahasan kita. Cuma bila contoh, kalau kita buka Hasyiah Bajuri, Hasyiah ni dia merupakan huraian kepada syarah. Jadi kita kena tahu matan yang berkaitan apa. Okay. Contoh macam masalah tadi kan, masalah bacaan selepas imam. Jadi saya terus buka kitab usalah. Saya tak buka kitab utarah. Jadi saya cari jilid yang kedua. Jilid kedua dah cerita tentang masalah solat berjemaah. Dalam Hasyiah Bajuri, perbahasan berkenaan dengan apa bacaan surah ini, dia dibincangkan pada benda-benda sunat yang dilakukan oleh seorang musalli, iaitu selepas dibincangkan tentang rukun-rukun sembahyang. Jadi kita kadang-kadang setengah kitab beza-beza cara tulisnya. Jadi saya terus kepada perbahasan itu. Kebetulan dah tahu. Jadi kalau kita tak tahu yang itu, kita kena mengambil masa sikit. Kadang-kadang kita jadi terlambat nak tahu. Tapi tak apa. Bila lambat tu sebenarnya sambil-sambil kita nak jumpa masalah tu, kita akan terjumpa masalah-masalah baru. Sebab tu antara kelebihan kita rujuk terus kitab berbanding dengan kita search Google. Google dia cepat, tapi kita hanya tahu masalah yang kita cari. Tapi bila kita buka kitab, apa? Kita nak baca satu masalah sambil-sambil tutup. Ni masalah lain. Kita akan terbaca sedikit maklumat. Kita pun dapat idea. Kitab ni perbahasan sebelum nak sampai kepada masalah bincang tentang bacaan bacaan makmum tadi, kita akan jumpa dulu arkanus solah. Selepas arkanus solah baru ya, akhirnya kita sudah dapat satu fikrah berkenaan dengan cara tulisan Imam Al-Bajuri. Lepas tu kita cik tengoklah. Kalau kita tak jumpa, tak buat macam mana? Mungkin sebenarnya ada tapi kita tak terjumpa dalam kitab tu di mana. Satu maklumat. Dia ulama tulis dekat bukan bab. Kadang-kadang satu bab itu, satu masalah yang berlaku, kita tak tahu di mana dibincangkan bab tu. Kita rasa lambat ni tengok tak ada. Contoh macam masalah apa Allah, saya selalu sebut. Tapi memang berlaku lah ada beberapa masalah yang dalam kitab ni sebut dalam bab ni. Dalam kitab ni disebut dalam bab yang lain. Kerana kebetulan masalah tu dia boleh diletakkan dalam dua bab yang berbeza. Kadang-kadang berlaku cuma ada contoh tu. Allah Akbar, saya tak ingat apa contohnya. Saya selalu sebut. Kalau saya ingat dia, saya sebutlah. Tapi sekarang ni tak ingat lagi. Tak ingat.
Tapi kadang-kadang berlaku. Yang itu pun antara sebab kadang-kadang kita tak jumpa dalam bab mana. Kita ingat contoh macam tadi. Kita ingat dalam masalah contoh dalam hasyiah bajuri, kita ingat oh bila sembahyang ni berkaitan dengan makmum dan imam, mesti dalam perbahasan tentang solatul jamaah. Bukalah solat jamaah, tak ada perbahasan. Rupanya dalam hasyiah bajuri didatangkan benda-benda sunat yang dilakukan oleh orang yang mendirikan solat. Apa yang disunatkan buat? Sebab selepas bincang tentang hukum, rukun-rukun sembahyang, okey, apa benda-benda sunat dalam sembahyang? Lalu didatangkan tentang bacaan surah. Bacaan surah, oleh kerana bacaan surah tu berkait dengan makmum dan imam, dibincangkan terus. Padahal, kalau fikir-fikir, mungkin tajuk tu juga sesuai dibincangkan dalam tajuk perbahasan tentang solat berjemaah. Tapi tak ada dibincangkan dalam solat berjemaah. Kerana dibincangkan dalam bab yang lain. Itu juga kadang-kadang penyebab kita tak jumpa masalah. Tapi tak apa. Dengan kita rajin belek kitab ni, akhirnya kita akan nampak masalah tu. Ada satu masalah tu. Kalau tak silap saya, masalah Allahu Akbar. Saya tak ingat di mana tempat ni. Masalah aurat, masalah baligh ataupun apa eh. Tapi khair insyaAllah. Bismillah. Ada seorang soalan lain? Yang tu tak perlu rujuk kitab lah. Okay, kalau tak ada, aku ada soalan. Kalau tak ada, kita tangguhkan macam kita insyaAllah. Dan kita syukur pada Allah eh. Allah rezekikan kita baca sikit-sikit eh. Benda buat sikit-sikit ni, akhirnya khatam juga. Tapi walaupun khatam, tak semestinya kita akan ingat semua masalah ni. Sebab masalah fiqh ni adalah masalah yang perlu untuk sesi kita jadi bahan bacaan. Bagus juga bila kita dah khatam ni, elok kita jadikan ni sebagai buku bacaan kawan kita dalam perjalanan. Sambil-sambil bori-bori tu kebas, kita ingat balik ha? Dengan kita membaca secara apa, secara jadikan sebagai bacaan. Macam kita seronok baca WhatsApp ha? Apa cerita baru ni? Ingat masalah yang pernah kita bincangkan. Saya punya semak rangai dulu pula, tak catat pula tu, lagi-lagi menimbulkan masalah eh? Orang lain tolong catat, kita tak bercatat. Itu pun satu masalah juga. Jadi, kita jadikan sebagai bacaan kita. Supaya masalah tu sentiasa berlegar dalam harian kita. Dan untuk menjadi seorang yang faqih, untuk ingat semua perbahasan fiqah, dia memerlukan masa yang panjang. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca fiqah, kita boleh give up kadang-kadang. Allah tak ingat pada masalah yang pernah belajar. Tapi sebab tu, bila kita duduk dengan para masyayikh, dia ajar kita jangan give up. Sebab masalah fiqah ni, dia masalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kalau benda itu kita tak pernah alami, sesilap kita boleh lupa walaupun kita pernah mempelajarinya. Jadi, cara dia macam mana? Kata Syekh Said semalam, iaitu dengan menghafal matan. Matan fiqah kena hafal. Minhajul Talibin. Kalau tak nak baca minhaj, hafal Syekh Matan Zubat. Supaya ada beberapa masalah tu kita ingat dengan sebab kita hafal teks matan dia. Dan masa yang sama lagi, iaitu dengan pembacaan yang berterusan. Dan antara benda yang boleh menyebabkan kita ingat kalau kita mengajar. Betul. Saya sini bila saya mengajar, benda tu jadi ingat. Walaupun kadang-kadang masa kita mengajar tu tak boleh ingat lagi. Bila banyak kali tu, dia akan ingat. Dalam masa yang sama, selain pada kita membaca, kalau kita tahqiq, tu memang kita ingat. Sebab kita kena faham kitab tu. So kita nak tahqiq bagi kita tak faham, jadi kelam kabut kitab. Macam tadi, ya, mula. Ni apa benda ni? Kalau kita tahqiq, kita main bantai tulis, nanya. Sebab kita pun tak faham. Apa tahqiq kalau kita terjemah? Lagi dahsyat lah. Sebab saya pernah jumpa ada orang terjemah, bila saya tanya, saya tak faham. Dia kata, Ana pun tak faham. Tapi terjemah. Terjemah ya, tapi Ana tak faham. Itu bahaya sebab dia terjemah, kadang-kadang dia tak pasti. Betul ke tak betul terjemah tu? Jadi benda-benda begini, fiqah ni, dia memerlukan masa yang panjang. Lepas tu, jangan give up. Sebab banyak orang takut fiqah ni sebab apa? Orang tanya soalan, takut dia malu kalau dia kata dia tak tahu. Jawab je tak tahu. Memanglah kadang ada orang kata, apa ini pun tak tahu. Saya sendiri pernah orang tanya soalan, saya tak tahu. Dulu berlapik kat, nanti saya rujuk balik kan. Saya kurang pasti lah. Itu bahasa-bahasa yang lebih sopan lah. Tapi bahasa orang kampung ni senang. Saya tak tahu. Nantilah saya tengok balik, saya ingat. Dan memang pakcik tu kata, ya ni pun tak tahu. Dia tanya soalan, dia pun tak tahu. Dia tanya kita, saya kata dia tak tahu. Betul kata, takkan tak tahu. Kata, tak tahu. Memang saya tak tahu. Kenapa cik nak suruh saya jawab agak? Saya kena kelentong lah. Kalau nak jawab agak. Sekarang ni memang saya tak tahu.
Tapi kalau pak cik desak saya jawab, saya terpaksa tipulah. Eh, tak nak saya tipu ustaz. Aku itu saya tak tahu. Nanti saya buka kitab balik. Jadi itu lebih menenangkan kita. Sebab apa? Sebab kita tak tertekan. Yang jadi tertekan ni sebab kita kena tahu semua. Sebab kita takut orang tanya soalan, kita tak kita malu dah sebut, kita tak ada jawab. Tapi janganlah kerana seronok sebab nak jawab tak tahu tu, ah tak payah baca. Tak apa. Orang tanya soalan tak tahu. Sebab dia tak baca. Ha, tu tak suka kerja lah. Bukan begitulah maksudnya. Jadi fiqh ni dia memerlukan masa. Saya sini dah umur 40 tahun. Masuk ni kira-kira kat 40 lah. 40 tahun. Kalau Allah panjangkan umur dalam 20 tahun lagi, tinggal lagi 20 tahun. Tapi fiqh saya tak kuasai lagi. Jadi ini satu kerugian. Umur yang dah tinggi tapi belum lagi menguasai fiqh dengan baik. Jadi adik-adik yang masih muda remaja ni, ambil peluang. Supaya bila sampai umur macam saya, umur 40, sekarang ni kata-kata umur 20-an kan, entah tak ada umur 17 tahun ke? Belum ada lah, semua dah terlepas dia tu. Umur 20-an, 20-an, 23, 25 macam tu. Supaya dalam tempoh nak ke 40 tu, jangan rugi macam saya. Sebab saya sudah terlepas banyak. Sebab masa sampai tu tak banyak tahu. Kita tak tahu macam mana, tak ada siapa nak dedahkan kita pengajian apa semua. Tak laki pun tak ada sangat sama saya dulu kan. Jadi saya agak terlambat. Tapi tak apalah, tu rezeki saya. Moga-moga boleh jadi pedoman untuk orang yang lebih muda selepas tu. Supaya adik-adik saya harapkan masa umur 40 tahun ni, ah khalas minhaj dalam sini lah. Baca kitab tu, domain tu lah. Sambil pejam mata, bila tahu, dia agak lah sebab otak dia berigat lah. Saya pula sekarang tu masih tak lagi. Mungkin saya terpaksa mengambil dalam tempoh 6-7 tahun, barulah saya boleh kuasai dengan baik. Jadi sekurang-kurangnya, kita cepat sikit. Saya dah bagi tahu pengalaman buruk saya, supaya adik-adik tak ikut pengalaman buruk tu dengan tak formatannya, dengan tak mengaji betul-betulnya. Jadi menjelang nak ke umur 40 tu, murni muhtaj dah jadi bacaan macam bacaan WhatsApp dah kan. Sambil gitu ya murni muhtaj. Sambil tidur tu mengulang matan dah kan. Sambil nak tidur je ulang. Saya harapnya begitu. Supaya generasi akan datang lebih baik daripada generasi yang ada sekarang. Dan kita harapkan anak-anak murid kita nanti di Malaysia matan waraqat syarah mahalli murnil muhtaj tu selesai di sana dah. Datang ke Mesir ni nak bincang tentang benda-benda rumit terus dengan masyayikh. Barulah ada kebangkitan dari segi ketamadunan ilmu tu sendiri. Sebab dengan ilmu saja insya-Allah orang akan dapat memahami syarak dengan baik dan dia akan dapat menghayati Islam dengan baik dengan ilmu. Tanpa ilmu dia mungkin rasa-rasa, dia mungkin agak-agak, tapi dia tidak dipandu dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita perlukan ilmu dan kita semua berusaha untuk sampai ke tahap itu. Biar sampai kata Syekh Said, hatta tahtariq, sampai kamu terbakar . Terbakar dalam menuntut ilmu. Bukanlah kena bakar diri, tidak. Tidak boleh. La wala tulku bi aidikum ila tahluka. Tapi maksud dia majas, benda tu kau dah masak sangat, lain kali terbakar. Dia dah lumat sangat dah. Semua benda tu dia dah main. Contoh macam Hasyiah Bajuri. Patutnya kita Hasyiah Bajuri ni kita kena fokus dan kita jadikan sebagai bacaan, bukan baca matan dengan syarah dah. Kita kena target sekurang-kurangnya Hasyiah Bajuri ni sepanjang kita di Mesir ni dapat khatam sekali atau dua kali. Kita baca satu-satu. Benda yang kita tak tahu semua kita kena cari. Barulah kita ada benda nak tanya. Masalahnya kita tak baca dan kita pun tak tahu tak kelah benda nak tanya. Tak tahu nak tanya apa. Sebab kita tidak dibuka benda tu. Itu baru Hasyiah Bajuri. Macam mana pula dengan Muhdin Muhtaj? Bila kita nak khatam bacaan bukan bertalaki. Talaki ambil masa betul. Ni kita baca, takat kita boleh mampu baca. Takutlah. Bila tak nak jadi berani ke? Memanglah peringkat awal kita akan tertekan. Tapi bagus kita tekan sebab kita akan sedar di. Orang yang tidak pernah berusaha ke arah membaca kitab kata turas dan dia tidak pernah bertalaki dengan masyayikh, dia jadi berani sebab apa? Sebab dia berani kosong. Kita ni jadi takut sebab kita sedari. Tapi sekadar takut lepas tu menerus sampai ke mati, takut je tak jadi juga kan. Dia kena berani juga. Cuma berani selepas ada ketakutan, selepas kita sedari. Tapi kalau kita tidak membaca langsung, kita pun tak tahu apa yang kita takut. Sebab macam semua benda kita tahu je. Bila kita baca, wow, baru kita sedari kan. Sebab tu kitab-kitab ni kena dihabiskan. Moga-moga majlis ni saya tak langsung, kita buka sikit-sikit . Kita buka sikit-sikit kan. Jadi kita boleh ada pengalaman dengan kitab ni. Dulu saya peringkat awal baca Bajuri tak faham. Tapi bila sekarang baca, macam senang je. Rupanya sebab apa? Bukan sebab kita makin cerdik, tidak. Tapi sebab kita sudah banyak menimba daripada masyayikh dan banyak dibantu daripada guru. Akhirnya, nampak. Dah nampak dia punya kunci. Tapi masa mula-mula baca dulu,
Tak. Hatta abang-abang masa saya di Mesir dulu kata, tak payah baca kitab terus. Lagi dahsyat. Kan? Abang-abang masa ditonton dulu. Tahun 1999, tahun 2000. Dia kata, tak payah baca terus. Kita baca kitab Mu'asalah. Sebab Mu'asalah itu jambatan kepada terus. Macam best. Ya? Akhirnya saya tak baca langsung terus. Baca kitab Mu'asalah je. Sebab baca terus takut salah. Jadi baca Mu'asalah senang. Tapi Mu'asalah tidak dakik macam kitab terus. Dan Manhaj Al-Azhar tidak begitu. Manhaj Al-Azhar kita kena baca terus. Sebab terus dia ditulis oleh ulama yang begitu 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 cerdik dan begitu dakik. Mereka menulis sampai seakan-akan semua masalah kita hari ini semuanya kita akan jumpa dalam dalam terus. Sebab tu kita kena berani. Cuma berani-berani pun jangan berani kosong gitulah. Berani dan kadang-kadang usaha untuk tahu segala benda yang dalam kitab yang kita tak tahu rujuk. Macam semalam Al-Fauqaniyah. Saya banyak kali jumpa tu. Fauqaniyah. Tapi apa dia Fauqaniyah? Dua benda bertitik ke? Ke Fauqaniyah ni satu benda bertitik? Akhirnya tanya saya masalah. Jadi kita kena semua benda yang tak tahu jangan malu nak tanya. Sebab memang kita datang sini untuk menuntut ilmu. Semua benda yang tak tahu semua kita kena tahu. Dalam masa yang sama jangan malu untuk bertanya. Sebab kadang-kadang bila kita dah berusia sikit malu pula. Baik-baik tak tanya. Nampak cerdik. Kalau tanya nampak bodoh tu. Kan? Contoh, mungkin ramai-ramai tu saya seorang je tak tahu semalam Al-Fauqaniyah tu. Orang ni semua berkata tahu. Bila saya tanya, nampak bodoh saya tu. Tapi buat apa saya menyembunyikan kebodohan saya? Bebek saya menzahirkan kebodohan saya supaya bodoh itu bertukar kepada cerdik lepas tu. Jadi kita kena ada keberanian. Okey, dia jadi majlis bagi nasihat lah pula kan? Okey, semoga-moga diberkati Allah. Kita tangguh majlis kita dengan kita berselawat kepada baginda Rasul SAW. Yang kita dahulukan dengan menyebut salah-salah mulia baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Huwa Muhammad ibn Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihir ibni Malik ibni Nadr ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan salawatullahi alaihi wasalam. Huwa Muhammad ibn Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلم مرتي ولا ثلاث مرات هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ibni Ma'ad ibni Adnan salawatullahi alaihi wasalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama كرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته